semua sih pasti berat. Terus di sini juga tim semua sih pasti bisa menang. Nah kalau di internal sendiri proses seleksinya itu tidak berhasil sih kan? Ya kebetulan apa ya? Kebanyakan yang lain juga pasti timnas kan ya tidak. Seberapa keras kompetisinya tuh untuk main masuk di tim DXT? Hampir sama kayak 5 lawan 5 sih. Lumayan Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.